Hari ini saya akan tunjukkan cara pemasangan sinki moden yang sedang viral sekarang. Keluar saja daripada kotak, korang akan dapat benda-benda ni. Kita akan buka dulu. Korang jangan silap pasang ya. Langkah pertama pemasangan. Mula-mula kita masukkan. Kita dah boleh start pasang. Getah, washer sama pengikat. Pastikan aero bertentangan. Seterusnya kita boleh pasang rubber ikat. Kita pasang juga botol untuk sabun. Kita masukkanlah pipe. Masuk dan ini pasang di bawah. Pasang pemberat ya. Kita pasang pipe untuk water cooler. Langkah seterusnya kita ikat. Kita pilih yang tak ada warna, yang pendek. Kita masuk pada mechanical. Kita masuk pula untuk pipe. Tekan. Dan untuk pembasuh cawan. Ya, complete semua. Sebelum kita pasang sinki ni, kita kena silikon dulu bahagian tabletop kita. Langkah seterusnya kita pasang yang ini. Pastikan getah putih dengan sini. So yang ini bawah. Okey, pastikan getah ada. Turunkan dia. Masuk. Tarik. Ikat. Kita masukkan dia ni dan kita pastikan dia berfungsi. Pemasangan air keluar. Kita dah dapat T-join. T-join ni pasang pada dinding. Kita dah siap pasang sinki moden ni. Sinki ni tak menggunakan elektrik tau. Dia cuma menggunakan mechanical system daripada air sahaja. Jika anda berminat, boleh datang ke alat dapur Temenyi ataupun Bangi.